Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Di video kali ini saya akan tunjukkan satu aplikasi yang saya sudah review sebelum ni dan korang boleh dapatkan sehingga RM500 Tashen Go e-wallet. Dan di video kali ini saya akan tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru. Ini video yang saya buat sebulan yang lalu dan masih banyak yang tanya macam ni, legit ke bang? Adakah aplikasi ini membayar? Aplikasi ini membayar 100%. Ini video saya yang pertama sekali berkenaan aplikasi tersebut dan banyak yang komen lah guys berkenaan aplikasi ini dan dah 10,000 orang dah tonton. Jadi saya nak tunjukkan bukti pembayaran di dalam aplikasinya. Kita masuk sahaja di bahagian ni. Sorry guys, saya banyak aplikasi jadi agak susah sikit. Jadi Crazy Bird. Okey, korang dah tahu kan aplikasi ini. Baru-baru ni saya dah berjaya selesaikan untuk season di bahagian ni, kita masuk. Okey, sekarang season 36. Okey, kalau sebelum ni season 35 saya berjaya dapat ranking 51. Jadi saya boleh claim RM60. Sebelum saya claim, korang boleh lihat baki saya yang boleh saya keluarkan RM256. Okay, kita nak claim dulu yang tadi tu, selesaikan dulu. Okey, di bahagian ni kita masuk, kita receive saja. Saya dapat lagi RM60. Jadi RM60 ni kita boleh pindahkan ke dalam akaun bank. So nak pindahkan duit tu, kita kembali di halaman ni. So ada 3 nilai, RM60, RM150 dan RM500. Jadi untuk sekarang saya nak tunjukkan RM150 sahaja guys. Untuk kumpulkan 500 ni mungkin saya perlu tunggu sebulan lagi kalau nak cukup guys. Jadi saya ada baki RM316, saya boleh keluarkan 2 kali. So hari ini kita keluarkan sekali dulu untuk bukti pembayaran pada tanggal 16 Mei saya buat video ini. So kita withdraw saja duit ni. Masukkan nomor telefon korang di bahagian ni. Kita klik saja withdraw. Otomatik RM150 dia akan proses guys. Jadi kita boleh cek di bahagian atas ni. Korang boleh lihat 16 bulan 5 2024 RM150 tengah diproses. Kalau dah satu successful withdrawal, maksudnya duit tu korang dah dapatkan. Setakat ini guys, saya dapatkan RM1,530. So adakah aplikasi ini masih membayar untuk tanggal 16 bulan 5? Korang cek di akhir video nanti. So macam mana korang nak bermain di dalam aplikasi ini? Mudah saja. Dia ada banyak cara. Yang paling utama bagi saya guys, korang boleh bermain di bahagian ni. Setiap season akan ada hadiah. Yang paling banyak RM500 untuk ranking pertama. Untuk ranking yang paling minimum korang kena capai, tak silap saya, 111. Sebab saya dah banyak kali buat video tentang aplikasi ini, saya dah terangkan banyak kali. Mungkin ada bagi korang yang baru lihat video ini, korang boleh lihat ranking 111 boleh dapatkan RM30. Kalau macam saya, saya selalu dapat ranking di bahagian ni guys. Ranking 50, ranking 48, macam itulah. Yang paling best ranking pertama, tapi saya belum pernah dapatkan guys. Kalau korang boleh lihat di bahagian ni, antara season-season yang saya sudah dapatkan, season 35 saya dapatkan RM60, season 33 saya dapatkan RM67. Okey, season 30 saya capai ranking 92, saya dapatkan RM78. Dan banyak lagi lah saya dapatkan di bahagian bawah ni untuk setiap season. So saya bermula pada season 11 lah saya dapatkan ganjaran duit. Dan terkumpul sekarang duit yang saya dapatkan daripada event ni RM704. Ini yang paling best lah menurut saya. Ataupun korang boleh keluarkan duit di bahagian ni guys. Korang boleh lihat jumlah koin yang saya ada, saya boleh keluarkan RM63. Contoh duit yang saya keluarkan koin macam ni lah, RM222.94. So itu adalah bukti pembayaran yang saya dapatkan daripada gold coin. Dan yang paling utama adalah duit hijau di bahagian ni. So untuk duit dibekukan ni korang tak boleh keluarkan, korang kena naik level terlebih dahulu untuk dapatkan duit tersebut. Sekarang saya dah VIP 9, nanti saya dah capai VIP 10, saya akan dapatkan RM100 tambahan lagi. Jadi kita tunggu saja guys untuk bukti pembayaran yang saya keluarkan RM150. Adakah dia masih membayar? Korang ceklah nanti. Dan bagi korang yang nak bermain game, korang boleh bermain game. Saya dah capai level 1142. Cara bermainnya mudah saja, korang lompat saja di bahagian ni ke blok-blok yang lain. Pastikan jangan jatuh guys. Macam tu, lompat. Korang lompat. Lompat. Lompat.
lompat, dan yang terakhir kita lompat. Automatic dah settle, korang akan dapatkan koin lah yang korang boleh keluarkan nanti. So korang klik sahaja receive. Nanti akan muncul lah satu video. Korang kena lihat video ni sampai habis terlebih dahulu. Kalau video dah habis, korang boleh exit sahaja. Nanti koin korang akan dapatkan di bahagian atas ni guys. So begitu sahaja caranya. Untuk tahu orang-orang yang keluarkan duit daripada aplikasi ini, korang boleh lihatlah notification yang muncul di bahagian ni guys. Kejap saya tunjukkan. Okay, okay, macam ni rakan saya Berina, dia dapat RM36 daripada competition di bahagian ni. Okey, macam Nicola Eng, dia dapat RM60. Dia dah cash out di bahagian ni guys. So kejap lagi kita tengok adakah RM150 saya akan dapatkan. 2000 years later. Okey guys, berita baik, duit RM150 saya masih dapatkan. Yang saya keluarkan di awal video tadi, successful withdrawal, duit tu dah dapat pada tanggal 16 Mei jam 3.51 petang di bahagian ni. RM150. Jadi terbuktilah untuk aplikasi ini masih membayar. Ini adalah bukti pembayarannya guys yang saya dapatkan. Kalau korang lihat status dah successful, dah dibayar ke dalam e-wallet balance saya lah RM150. Jadi total yang saya dapatkan daripada aplikasi ini RM1,680. Jadi saya ada baki lagi RM166. Mungkin bulan depan, bulan 6, saya akan tunjukkan lagi bukti pembayaran yang terbaru. Adakah bulan depan akan masih membayar? Korang stay tune saja di dalam channel Pemburu Dolar. So bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh cuba dan terbukti membayar seperti yang saya dapatkan di bahagian ini RM150. Jadi ini bukti pembayarannya guys. Kalau korang tak percaya, saya boleh refresh. Saya bukan edit ya guys. Setiap bukti-bukti yang saya tunjukkan, saya tak pernah edit langsung. Ada yang PM saya, "Abang betul ke dapat duit banyak macam tu?" Betul, memang saya dapatkan, saya tak edit langsung guys. Kalau korang lihat, saya refresh, nilainya tak berubah. Oke, siapa yang boleh edit macam ni guys? Mana ada yang boleh edit macam ni guys? Oke, jadi saya tak pernah menipu guys. Apa yang saya dapat, itulah yang saya keluarkan di dalam aplikasi ini. Jadi RM150 ini adalah bukti pembayaran untuk kali ini. So itu saja video kali ini. Semoga video ini memberi info kepada korang. Kepada yang belum bermain di dalam aplikasi ini, jangan risau, aplikasi ini 100% legit. Kepada yang dah keluarkan duit daripada aplikasi ini, korang boleh cuba lagi untuk keluarkan duit korang yang seterusnya. Bagi yang belum keluarkan, korang kumpul saja sekurang-kurangnya RM60 untuk keluarkan duit daripada aplikasi ini. Kita jumpa di next video. Terima kasih kepada yang selalu support. Assalamualaikum and peace.